Eits, sebelum lanjut, intro dulu bosku. Oke, di sini kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasi Ken Master seperti biasa aspek rasio 1:1. Kalau udah kita pergi ke pengaturan penyetingan, ini kita pilih layar di durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,4. Setelah checklist kita masukkan 4 buah foto. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,3. Checklist kita masukkan 1 buah foto. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,2. Checklist kita masukkan 1 buah foto. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,4. Kita masukkan 4 buah foto. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,3. Kita masukkan 1 buah foto. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,1. Kita masukkan 3 buah foto. 1, 2, 3. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,4. Kita masukkan 4 buah foto. 1, 2, 3, 4. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya kita ubah ke 0,3. Kita checklist, kita masukkan 2 buah foto. Lagi saya untuk durasi selanjutnya itu seperti ini. Oke, di sini kalau kalian sudah masukkan untuk fotonya, di sini kita cari foto yang berdurasi 0,1 ya guys ya. Nah, yang berjumlah 3 foto seperti ini. Nah, ini kita kasih clip grafis, kita pilih yang sweetlist, kita pilih yang 0,5. Ya, ini juga sama. Ambil 0,5. Ini juga sama, kita cari lagi yang 0,1. Nah, ini kita kasih sweetlist, kita pilih yang 0,5 juga. Ini juga sama. Nah, habis itu mana lagi nih? Nah, ini. Kita pilih 0,5 juga. Oke. Nah, kisah untuk foto yang belum ada klip grafisnya sama sekali, di sini kita tambahkan klip grafis yang namanya animasi masuk. Di sini kita pilih yang nomor 10 sampai dengan nomor 27 guys. Kalian bisa masukkan itu, yes. Nah, ini juga sama, itu kan nomor 10, ini yang 11, 12. Nah, kalau udah kalian masukkan di sini, kita zoom di posisi akhir, kita zoom sampai nggak bisa di zoom lagi.
sampai mentok. Ini juga sama. Nah, nah cat itu bisa kalian lakukan sampai ke semua foto ya guys ya, sampai ke akhir, kecuali yang 0,1 ini kan udah kita kasih glue grafis, jadi itu nggak usah guys ya. Ini prosesnya akan saya skip aja guys ya, biar nggak memakan waktu yang cukup lama. Nah di sini kalau udah tinggal kita save. Oke, di sini prosesnya kita tunggu aja guys ya. Ini nanti akan menjadi 3 tahap, bisa tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat itu untuk penyatuan semua ini guys ya, apa itu namanya, semua video klip yang udah kita buat guys ya. Oke, langsung aja kita ke video klip selanjutnya, let's go. Nah di sini kita buat video klip yang kedua. Oke, di sini kita pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default projectnya, kita ubah ke 0,2, kita checklist, kita masukkan foto sebanyak 21 foto. Nah kalau udah benar-benar nanti salah ini anjir, benar-benar kita buat lagi 0,2. nah ini kita pilih si layar, saya lupa, saya masukkan 21 foto, maaf tadi ada kesalahan sedikit guys ya. Nah kalau udah kita checklist, di sini kita masukkan clip grafis yang namanya Love Again guys ya. Di sini kita pilih yang nomor, bentar, Love Again kita pilih yang nomor 10. Nah itu bisa kalian lakukan sampai ke akhir video, ke akhir potongan foto guys ya. Ya udah kita masukkan, di sini prosesnya akan saya skip aja. Nah di sini kalau udah tinggal kita save. Oke, di sini kita tunggu guys ya untuk prosesnya. Langsung aja kita ke tahap ketiga, nanti di tahap keempat untuk memasukkan semua bahan-bahannya guys ya. Oke, langsung aja kita ke tahap ketiga, let's go. Nah kita ke tahap ketiga, sebagai rasionya masih sama, pergi ke maturan penyetingan durasi foto default proyeknya, kita bakal 0,3. Kita checklist, benar, kita masukkan foto sebanyak 3 buah foto, 1, 2, 3. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya, kita ubah ke 0,5. Checklist, kita masukkan 1 buah foto. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya, kita ubah ke 0,8. Kita masukkan 1 buah foto juga. Kalau sudah kita checklist, di sini kita tandai untuk di setiap tengah-tengah transisi guys ya. Ini kalian bisa klik icon time ini. Ini juga sama. Untuk di foto pertama ini kita kasih clip grafis yang namanya sweatlist, kita pilih 04. Kalau ini kita zoom sedikit aja. Nah di transisi pertama ini kita kasih yang berkelip ini guys ya, kita pilih yang nomor 01. Untuk durasinya kita ubah ke 0,2 aja. Ini kita sesuaikan di tandanya. Nah di transisi kedua ini kita kasih transisi yang gravity well, kita pilih gravity well, kita pilih nomor 01, durasinya juga sama 0,2. Di transisi ketiga ini kita pilih yang kenangan guys ya. Nah kita pilih nomor 01 dan ini kita agak kita berpanjang. Nah ini untuk durasinya kita pilih 0,3. Nah kalau udah kita sesuaikan, nah seperti itu, ini kita sesuaikan ke sini. Di foto terakhir ini nggak usah kita apa-apain, cuma cek ya, setelah foto ada transisi kenangan kita zoom. Nah di foto yang terakhir ini kita kasih clip grafis yang sweatlist, kita pilih yang nomor 04, ini kita zoom di belakangnya juga sedikit aja. Nah semua foto ini kita zoom, ini udah belum nih, ini udah, yang ini juga kita zoom di bagian belakang guys ya. Nah di foto terakhir ini kita masukkan efek berkedip guys ya. Nah ini kita perbesar, kita masuk ke menu menyampur, kita pilih yang memperbanyak. Nah ini kita sesuaikan aja.
kita sesuaikan aja. Kalau dia kita save. Oke, guys, di sini langsung aja kita pergi ke tahap keempat guys ya. Let's go. Oke, kita klik icon plus. Aspek rasionya masih sama. Di sini kita pilih pengaturan penyetingan, kita pilih layar. Di sini kita durasinya ini kita pilih ke 2,5. Kita checklist, kita masukkan satu buah foto. Nah, kita checklist. Di sini kita kasih klip grafis yang namanya Love Again, kita pilih yang nomor 04. Kalau kita checklist, di sini kita masukkan untuk audionya guys ya. Audionya di sini saya ambil dari ekstrak aja. Nah, ini kita ekstrak. Di sini kita bentar guys ya. Kita tambahkan lagi satu video yang pertama kali kita buat yang ini guys ya. Yang ada klip grafisnya ini masih masuk, kita tambahkan. Habis itu kita tambah kita tambahkan satu video yang nomor 2. Nah, nanti akan seperti ini guys ya. Nah, kalau udah di sini di video yang ini guys ya, ini kita kasih clip grafis yang off again, kita pilih yang nomor 08 aja lah. Nah, nanti kan seperti ini. Nah, di sini kalau udah kita pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya, kita ubah ke 2,2 guys ya. Nah, kita checklist, kita masukkan dua buah foto. 1, 2. Pergi ke pengaturan penyetingan durasi foto default proyeknya, kita ubah ke 0,8. Kita checklist, kita masukkan satu buah foto. Nah, di sini di setiap fotonya ini kita kasih klip grafis yang namanya Love Again guys ya. Foto pertama ini kita pilih Love Again, kita pilih yang nomor 10. Foto kedua juga sama, kita pilih benar guys ya. Ini benar salah durasinya 2,2 guys ya. Tapi di sini kita masukkan foto yang sama gitu, bukan yang berbeda. Satu benar sama guys. Nah, kita pergi ke pengaturan. Nah, ini durasinya 0,8. Kita checklist, kita masukkan foto yang sama. Nah, ini kan tiga foto ini kan sama guys ya. Foto pertama ini kita masukkan klip grafis yang Love Again, kita pilih nomor 10. Yang kedua juga sama, Love Again nomor 10. Nah, di foto ketiga kita pilih yang sweetlist nomor 04. Nanti akan seperti ini guys ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan klip yang klip video yang nomor 3 guys ya. Tadi yang mana sih tadi? Nah, ini kita masukkan sebanyak mungkin sampai ke akhir potongan audionya nih guys ya. Ya, kebanyakan anjir. Kebanyakan. Nah, di sini kita cari durasi 29,470. 29,470. Kita cari dulu. Bentar ya. Nah, ya ini 29,4. Bentar, mana sih? Susah kali lo. Jit susah kali loh. 29,470.
kita potong, kita bagi di playhead aja, kita hapus, kita cari lagi durasi 31,602. Ini nggak bisa guys ya. Bentar. Ini nggak apa-apain sih. Kita cari lagi durasi yang 35,956. Nah, 63 juga nggak apa-apa. Kita bagi di playhead, kita hapus. Nanti akan seperti ini guys ya. Bisa. Ini kurang satu video, kita duplikat aja. Nah, seperti itu guys ya. Oh, benar guys ya. Tadi ada kesalahan guys ya. Ini kita cari durasi yang 700,778. Kita bagi di playhead. Maaf saya tadi ada salah kan. Sehabis 29,470 itu kita cari durasi 31,777 guys ya. Nah di sini kita hapus aja. Kita panjang, kita duplikat aja. Nah, kalau sudah kita export, oke, kita tunggu untuk proses ekspornya. Kita tadi ada sedikit kesalahan. Nah guys ya, di sini kita pergi ke ini guys ya. Nah, sebagai saya bagi satu juga. Nah, ini itu tahap terakhir guys ya, itu di Gairam. Di sini kita masukannya udah kita ekspor tadi guys ya. Nah, di sini kita cari durasi dulu guys ya. Bentar, ini kita cari langsung aja lah. Nah, di sini kita duplikat di durasi 24,597, kita duplikat sebagai lapisan, kita pangkas. Ini suaranya hilang gak nih? Oh enggak, ini suaranya ini kita matikan. Nah, kalau saya kita perkecil, nah segini, kita pergi ke pemangkasan, kita aktifkan topeng, kita pilih bentuk yang ini ke sana. Jadi kita perkecil sedikit. Nah, kalau udah kita kasih keyframe. Ini kita kasih ke sini. Ini kita geser ke sini. Kita duplikat. Kita geser ke sini. Duplikat. Ini kita taruh di sini, Bor. Anjing, mulai kali loh itu gua. Nah, mulai ini. Kita duplikat. Kita taruh di bawah. Nah, terus kita geser sedikit. Kita taruh yang di bawah ini ke sini, ke kiri. Yang ke kiri ini kita ubah ke atas.
yang ke atas kita ubah ke kanan. Dan yang di kanan kita ubah ke bawah. Kita kasih keyframe. Nah, di sini. Langsung aja kita geser ke sini. Nah, di foto ini kita langsung geser ke atas aja. Ini kita geser ke sini. Geser ke sini. Nah, pokoknya kalian bisa lakukan itu. Pokoknya ini akan memutar di sana nanti. Kita coba. Nah, pokoknya kalian itu bisa lakukan sampai ke akhir foto, guys ya. Sampai ke akhir video ini prosesnya akan saya speed aja biar nggak memakan waktu yang lama, guys ya. Let's go. Nah, oke guys, di sini saya udah jadi. Di sini tinggal kita coba dulu. Nah, kalau udah selesai ini kan belum ada quotes atau logonya. Nah, itu bisa kalian tambahkan sendiri sekreatif kalian, guys ya. Nah, di sini aku cuma ngasih tutorialnya aja. Nah, di sini kalau udah selesai tinggal kita save. Nah, seperti itu aja, guys ya. Oke guys, mungkin kalau ada tutorial dari saya coba sudah aja, guys ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, guys. Oke, see you in the next video and bye bye. Thanks for watching. Bye bye.